Aksi pencurian motor ini terekam CCTV terjadi di siang hari di kawasan pertokoan Sawah Besar Jakarta Pusat. Pelaku beraksi dengan modus menggunakan atribut ojek online. Mengetahui lokasi terdapat CCTV, sebelum beraksi pelaku sempat menggeser kamera, namun pelaku tak sadar aksinya terekam CCTV lain. Pelaku menggasak satu motor terparkir dalam waktu kurang dari 2 menit. Tapi ada motor beat tuh masuk, habis masuk, udah itu langsung putar kamera kan. Putar kamera, habis itu udah nggak kelihatan lagi. Soalnya kamera kan nunjuk ke pintu, jadi motornya udah nggak kelihatan lagi. Pas saya buka pintu, motor udah nggak ada. Itu diketahui jam berapa, Bang? Jam 6 kurang 15 menit. Korban telah melaporkan aksi pencurian ini ke Polsek Sawah Besar dengan menyertakan bukti rekaman CCTV. Dari kejadian ini, warga diminta untuk selalu waspada dan menggunakan kunci ganda saat memarkirkan kendaraan.